otak kita ini, pikiran kita ini, kalau misalkan tidak diisi dengan yang baik-baik, maka akan terisi dengan yang buruk-buruk. Aktivitas kita, waktu 24 jam kita ini, kalaupun tidak diisi dengan kata-kata yang baik, pikiran yang baik, bacaan yang baik, tontonan yang baik, aktivitas yang baik, maka akan habis untuk melakukan pikiran yang buruk-buruk, yang menakutkan, yang mencemaskan, aktivitas yang buruk-buruk, kata-kata yang buruk-buruk. Maka pilihan ada di dalam diri kita, mau dipakai yang baik atau diburuk. Kemudian umur kita juga akan habis. Mau dipakai kebaikan habis, mau dipakai untuk doliman habis, mau dipakai hura-hura habis, mau dipakai untuk beramal soleh juga habis. Cuman beda hasilnya. Nah, tergantung kita sekarang, otak kita isinya mau diisi apa. Seperti gelas yang ada di meja Anda, itu mau diisi apa itu gelas itu? Mau diisi kopi ya silakan, mau diisi air comberan boleh, mau diisi air jam-jam boleh, mau diisi air teh manis juga boleh, mau dikasih atau mau diisi air susu juga boleh. Nah, tergantung kita mau digunakan untuk apa itu isi gelas itu. Ya, apakah mau kita minum dari gelas itu isinya air comberan? Berarti tentukan apa yang mau diisikan di hati kita dan di otak kita. Saya Asep Burder, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat jiwanya, dan sehat raganya. Semangat, optimis, yakin, percaya diri, lakukan yang terbaik. Insya Allah, Allah akan memberikan sehat jiwa kita, raga kita, dan walaupun sakit akan terasa tenang sakit kita ini, sahabatku. Akan terasa ringan sakit ini. Jadi nomor satu dalam hidup ini, dalam sehat ataupun sakit, dekati Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan kebaikan walaupun sakit, enggak ada masalah. Walaupun sakit enggak ada masalah. Yang penting ikhtiar, doa, itu tugas kita. Kemudian hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan kapan dan lewat siapa. Walaupun tanpa wasilah obat, Allah mampu menyembuhkan kita, sahabat. Demikian, sukses untuk hari ini dan sampai malam nanti kita lakukan kebaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.